Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Pernyataan datang dari Bapa sendiri, oleh karena itu tidak perlu ada kesangsian dan keraguan bahwa Yesus yang kita imani adalah sungguh-sungguh Putra Allah. Melalui ketiga murid yang menyaksikan perubahan wajah Yesus serta percakapannya dengan Musa dan Elia, Allah Bapa menegaskan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Putranya yang Dia utus datang ke dunia. Karena itu, melalui ketiga murid yang hadir di atas Gunung Tabor yang mewakili kita semua, Allah Bapa meminta satu hal penting, yaitu mendengarkan Yesus. Saudara, kita diminta untuk mendengarkan segala apa yang diwartakannya. Permintaan dari surga ini bukan demi kebaikan suara itu sendiri, melainkan demi kebaikan kita. Di samping itu, permintaan dari surga ingin meyakinkan kita bahwa segala yang dilakukan oleh Yesus adalah kebenaran. Maka, pesta hari ini memperkuat pilihan kita menjadi Katolik dan semakin memantapkan agar kita tidak perlu ragu lagi dalam mengikuti dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Hanya mereka yang dengan setia mendengarkan dan merenungkan sabda Yesus yang mampu merasakan kuasa yang besar yang diberikan Bapa. Dari sabdanya kita bisa menangkap siapakah Yesus itu. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, Engkau telah menampakkan kemuliaan-Mu kepada kami sebagai Putra Allah. Semoga kami mampu menjaga kemuliaan hidup kami dengan hidup tanpa cemar sebagai putra dan putri kesayangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing,
dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.